Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru UiTM di East West International College lah. Saya sebagai ketua eksekutif lah, Dato' Abdul Murad Ahmad, mengalu-alukanlah semua pelajar-pelajar baru ni belajar di East West International College ni untuk program-program UiTM. Untuk makluman pelajar, ini sudah masuk cohort yang keempat lah, pelajar-pelajar ITM di East West International College ni. Dan semakin setiap cohort baru kita mendapati makin bertambah lah pelajar-pelajar yang belajar di college. Ini kita berpendapat bahawa kita memberikan kepuasan lah kepada pelajar-pelajar yang lepas yang dapat merekomen untuk mereka untuk belajar di kolej kita. Jadi untuk pelajar-pelajar baru ni, sudah tentulah kita memberi jaminan, tak usah risau tentang pembelajaran dan segala yang kita sediakan. Ini kelengkapan pengajaran dan proses pengajaran ni kepada pelajar-pelajar yang baru. Jadi kolej kita, East West International College, telah beroperasi sejak 12 tahun di Seremban. Kita telah banyak program-program kita sendiri, kita juga ada program-program franchise sendiri dan berbagai lagi lah. Jadi sekarang untuk program UiTM yang telah lulus dan berjalan ada 5 program, 1 pra diploma, 1 4 program diploma. Dan baru lagi kita baru dapat kelulusan satu lagi diploma halal management yang insyaAllah kita akan tawarkan pada semester yang akan datang lah, kerana baru dapat kelulusan. Dan juga kita menunggu kelulusan satu lagi program sarjana degree daripada UiTM dalam bidang bisnes dan keusahawan. Ini akan menyenangkan jika pelajar-pelajar yang sudah habis belajar di East West International College yang nak menyambung ke program negeri. Jadi tidak payah pergi ke tempat lain ataupun ke UiTM atau kolej-kolej lain untuk menyambung, sebab mereka boleh menyambung terus lagi 2 tahun program negeri mereka di East West International College, program-program degree atau sarjana UiTM. Jadi dengan ini saya rasa, saya berharap semua pelajar-pelajar UiTM di sini akan mendapat keselesaan dan tidak perlu risau tentang segala mutu dan sebagainya, kerana semuanya dipantau 100% oleh pihak UiTM. Kita cuma jalankan pembelajaran saja. Selainnya semua dipantau dan dihalusi dan dipermudahkan segala urusan tu oleh pihak UiTM. Jadi kerjasama pihak college, East West College dengan UiTM sangat rapat. Mereka di belajar sini, seolah-olah juga mereka belajar di kampus-kampus UiTM yang lain. Kita ni boleh katakan extended campus UiTM lah, walaupun bukan 100% dia punya oleh UiTM. Tapi kampus kita ni sama jugalah macam kampus-kampus cawangan UiTM yang lain, kerana pembelajaran dan sebagainya adalah sama, mutunya sama. Dan pada graduan juga akan mendapat sijil yang sama, dan convocation juga akan dibuat di UiTM, bukan di tempat kita. Jadi tidak perlu risau para pelajar untuk belajar di sini, dan kita akan beri yang terbaik kepada pelajar-pelajar kita semenjak 12 tahun yang lepas. Jadi itu sedikitlah pengenalan mengenai college. Dan isu pandemik sekarang ni masih belum selesai di negara kita. Jadi untuk semester ni juga, seperti semester-semester yang lain, kita masih diwajibkan menjalankan program ni fully online. Tetapi sekarang ni pihak UiTM telah banyak memperbaiki aplikasi-aplikasi pembelajaran online ini yang lebih memudahkan pelajar-pelajar yang baru masuk ini akan mendapat sokongan yang terbaik aplikasi online ini dari pihak UiTM. Jadi insyaAllah kita doakan bersama-sama kalau pandemik ini berakhir pada semester ke depan, iaitu pada semester tahun depan bulan 4,
kita harap boleh menjalankan program ni face to face. Jadi pelajar-pelajar mungkin yang berminat untuk belajar face to face boleh datang ke kolej untuk belajar, ataupun mungkin juga pembelajaran online boleh dibenarkan atau mungkin boleh dibuat pilihan. Itu kita belum dapat kepastian lah daripada pihak UiTM. Tapi kalau sudah pandemik ni berakhir, tinggal endemik saja, jadi saya rasa pihak kerajaan akan membenarkanlah pembelajaran face to face, dan ini akan memberi keseronokan lebihlah kepada pelajar-pelajar yang dapat belajar face to face dan berjumpa dengan pelajar-pelajar yang lain, dan juga pensyarah-pensyarah, dan banyak aktiviti-aktiviti co-curriculum yang boleh kita jalankan juga untuk memberi keseronokan untuk pelajar-pelajar belajar di kolej kita. Motto kita sini senang saja. Saya kata pada pelajar, belajar di sini mesti menyeronokkan. Kalau belajar kat Iswes College tidak menyeronokkan, tak usah belajar di sini. Sebab kita akan membuatkan pelajar-pelajar belajar sambil seronok. Bila dia seronok belajar, dia akan dapat belajar itu akan lebih baik. Itu motto kita. Kalau kita di tempat belajar itu kita tak seronok, saya rasa kita pembelajaran juga akan jadi tak seronok, dan kita apa yang kita belajar pun akan tidak mendapat sepenuhnya. Ya? Jadi itulah motto saya sejak 12 tahun. Dan di sini semua kita macam adik-beradik. Kalau di sini orang panggil saya sebagai ayah, dan lain-lain staff sebagai kakak, mak dan sebagainya. Jadi itu cara kita sebagai keluarga di sini. Ya? Jadi harapan saya kepada pelajar-pelajar UiTM ini satu sajalah. Ya. Walaupun pelajar-pelajar ini mungkin tak dapat tempat di kampus-kampus UiTM. Jadi jangan rasa rendah diri bila belajar di kampus kita, iaitu kampus bersekutu UiTM ini. Kita ni kampus bersekutu UiTM ataupun kolej bersekutu UiTM. Jadi apa yang pembelajaran ini adalah sama 100% seperti kampus-kampus UiTM ataupun di UiTM Shah Alam. Jadi apa yang saya harap, bila pelajar-pelajar sekarang ni sudah mendapat peluang kedua, tak dapat belajar di kampus UiTM tapi dapat belajar di kampus bersekutu UiTM, gunakanlah sebaik-baiknya dan dapatkanlah kecemerlangan, keputusan cemerlang yang terbaik. Jangan kita ingat kita ni belajar bukan kampus UiTM seakan lulus jadilah. Tak, bukan begitu. Tidak ada bezanya belajar sini atau di kampus UiTM lain, dan sebab semua peperiksaan, pemerakahan akan dibagi oleh UiTM. Sama macam pelajar-pelajar yang belajar UiTM sendiri di kampus-kampus UiTM sendiri maksudnya. Jadi bila pelajar-pelajar besok keluar belajar ini, sijil akan dikeluar sijil sama. Dia tak cakap sijil tu belajar di kampus kolej bersekutu UiTM ke tidak. Jadi kualiti dan sijil yang pelajar-pelajar yang akan dapat adalah sama sebagai kawan-kawan yang lain yang telah dapat tempat di kampus-kampus UiTM. Jadi apa yang saya harapkan, supaya yang pelajar-pelajar ini jangan rasa rendah diri. Ya, bila rasa rendah diri, umpamanya kita tak belajar di kampus sepenuhnya UiTM, seolah kita ni macam second grade. Bukan. Tidak, kerajaan bukan bermaksud bagi peluang belajar kat kolej sekutu ni sebagai kamu ni bukan tidak baik. Semua tempat sudah penuh. Kalau satu-satu tempat di kampus UiTM tu, program tu sudah penuh, dia tak boleh ambil lagi sebab dia ada kota-kota dia. Jadi bila tak dapat, itu yang boleh belajar di kampus-kampus kolej bersekutu UiTM. Jadi kita, saya sendiri, saya sangat berharap supaya pelajar-pelajar ini mempunyai semangat yang penuh seperti kamu belajar di UiTM. Jadi kita tidak mahu kamu rasa ini bukan kampus UiTM, macam kamu ni tidak dihargai dan sebagainya. Tidak. Pihak UiTM menghargai kamu semua seperti student-student yang belajar, pelajar-pelajar yang belajar di kampus mereka. Bagi UiTM, kamu ni tidak ada perbezaan sama ada yang di dalam belajar UiTM atau di kampus bersekutu ni. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya sekarang ni untuk buktikan pada ibu bapa, walaupun kamu tidak dapat tempat di kampus UiTM mungkin kerana penuh dan sebab-sebab lain, tetapi kamu juga akan mendapat sijil ataupun sertifikat tu UiTM sama macam kawan-kawan kamu yang belajar di UiTM, di kampus-kampus UiTM.
Jadi kalau result kamu sini 4 flat, kawan kamu result 4 flat di kampus UITM, dia punya quality itu adalah sama. Kamu can stand tall, berdiri sama tinggi, sama tinggi dengan kawan-kawan kamu yang dapat sijil yang sama seperti kamu di UITM. Di sijil kamu tidak akan disebut kamu belajar di kolej bersekutu ataupun di kolej dalam. Sebab sijil UITM ada satu, dia akan keluarkan sijil UITM saja. Dia tidak sebut kampus di Kuala Lumpur, kampus cawangan ataupun kampus kolej bersekutu. Jadi saya harap kebanyakan, saya harap student-student ini faham, kerana kebanyakan mengingatkan mereka ni tak dapat tempat di kampus-kampus UITM sebab dapat tempat di kolej bersekutu ni, umpamanya kualiti kamu ni belajar ni tak sama dengan UITM. Tak sama. Sama memang sama juga. Dia adalah sama. Jadi kalau kamu minta kerja besok, artinya kalau kamu belajar di tempat East West College, gunakan sijil, dia adalah sijil UITM. Kawan kamu yang belajar di UITM, kampus UITM, dia pun dapat sijil yang sama. Orang yang interview kamu tak tahu kamu belajar di mana. Ha, jadi oleh kerana itu, belajarlah sebaik-baiknya supaya dapat result yang terbaik, kerana result tu akan dikeluarkan oleh UITM dan quality dan adalah setaraf dengan mereka yang belajar di dalam kampus-kampus penuh UITM. Itulah yang saya harap supaya kamu tidak rasa ni rendah diri dan mencuaikan pembelajaran di kolej bersekutu ni, sepama macam kononnya kamu tidak dapat pulang belajar di kampus penuh, tapi di kolej kampus bersekutu kamu tidak memberi pertumpuan yang sepenuhnya. Jadi saya berharap berilah perempuan sepenuhnya supaya kamu apa, supaya dapat result yang terbaik. Sebab result itulah yang akan kamu gunakan sepanjang hayat kamu. Ya, ingat ya. Kamu sudah habis sekolah, daripada diploma ni lah besok masa hadapan kamu akan dicorakkan, akan terjadi. Lepas diploma, kamu nak ambil degree. InsyaAllah kalau kita dah degree, boleh ambil di sini. Tak, tempat lain pun boleh. Sebab diploma yang belajar sini, mana-mana tempat pun boleh ambil degree. Sama bukan saja di Malaysia, di luar negara pun boleh. Ya, sebab diploma ni laku bukan saja di Malaysia, tetapi di luar negara. Ya? Jadi kalau kamu main-main, tidak fokus, dapat lulusan yang tidak begitu baik dalam diploma ni, itu akan mencorakkan masa depan kamu tidak berapa baik lah. Itulah pandangan saya sebagai orang tua, pengalaman saya untuk bagi nasihat kepada adik-adik atau peringkat anak-anak yang saya kata tadi. Itu sajalah sedikit sebanyak dapat saya sampaikan. InsyaAllah kalau tak, kalau ada rezeki, kita jumpa di semester yang akan datang, boleh ada face to face, ataupun saya ada juga mengajar beberapa subjek dan kamu akan juga melihat apa ni, saya punya lecture-lecture yang telah saya buat untuk subjek-subjek yang saya ajar lah. Yeah. Itu sajalah, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada kamu dan ibu bapa kerana meyakini dan memilih East West College sebagai college yang kamu belajar untuk program-program UITM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.